Halo Sobat Usus. Halo Sobat Usus. Kali ini aku lagi ada di kantor HSRCC. Nah, aku hari ini mau bincang-bincang dengan Pak Adipri. Beliau adalah Deputi Project Directornya HSRCC. Kebetulan beliau udah di lantai 1. Yuk, ikutin aku. Kali ini aku lagi ada di tempat yang beda banget. Biasanya kan kita di luar lapangan outdoor. Nah, kali ini aku lagi ada di ruangannya Pak Adipri. Nah, di sini Pak Adipri. Aku udah ditemuin dengan Pak Adipri, udah ganggu waktu luangnya banget nih ya. Makasih ya, Pak ya. Halo, Pak. Silakan ya. Iya. Ini aku mau kenalin Pak. Ini kita ada di acara channel Sobat WUS, Wika Update Station HSR dari Section Station. Nah, bagaimana sih Pak mensinergikan kolaborasi Indonesia-Cina dari proyek kereta cepat ini? Terima kasih Mbak Dina ya. Sebelumnya saya sapa dulu Sobat Bus ya. Salam kenal Sobat Bus. Terima kasih banyak atas kunjungannya di kantor saya, Mbak Dina, dan Sobat Busnya. Untuk diketahui memang apa yang ditanyakan Mbak Dina, bahwa proyek ini adalah proyek yang dikerjakan oleh dua negara bersahabat antara Cina dan Indonesia. Memang di posisi proyek ini mensinergikan itu adalah buat kami semua, terutama saya pribadi, proyek itu adalah seni. Ya, kita harus punya seni. Ya, kebetulan mungkin kalau selebritis ya seni musik, ya seni tari. Kita seni bangunan. Ya. Satu itu, seni bangunan satu. Nah, jadi menghadapi posisi proyek yang dikerjakan oleh dua negara ini biasanya punya kriteria keunikan yang tersendiri. Jangankan dua negara yang bersahabat, ya, dua negara yang berbeda. Satu negara, kita dari perusahaan yang lain, contohnya kita dengan Wika, dengan Adikarya, itu pun harus ada penyatuan dulu ya, mindsetnya, sistem kerjanya, ya kan? Ya. Padahal itu masih satu budaya. Ya. Kalau untuk Indonesia kereta cepat ini, Indonesia Cina, ini benar-benar budaya beda ya. Budaya beda dan segala macam. Kebetulan saya masuk di proyek ini tidak dari awal ya. Saya baru masuk tanggal 1 Juli 2020. Nah, dari situ saya berusaha untuk mempelajari kriteria ya dan istilahnya budaya-budaya mereka seperti apa yang sudah terjadi dengan kontaknya dengan teman-teman semua, dan saya yang istilah mengikuti harus dengan sedikit, saya istilahnya punya misi ya, punya misi. Nah, satu adalah mengenalkan budaya kita, sistem kerja kita, budaya bangsa kita seperti apa ke pihak Cina. Dan ternyata kok memang di pihak Cina juga kurang. Mungkin salah satu contohnya saya menyampaikan bahwa budaya di Indonesia kalau bapak-bapak dari Cina baik ya, orang Indonesia akan lebih baik ke bapak-bapak. Kalau bapak-bapak posisi jahat, mereka orang kita akan kejam ke bapak. Ah, itu yang saya tanamkan ke mindset mereka dulu. Kebetulan saya juga pernah pengalaman bekerja di Wika juga di proyek Aljazair. Nah, di sana budayanya jauh beda total. Kita benar-benar mengikuti budaya seperti apa, adaptasinya. Nah, kalau di sini kita kan istilahnya sejajar. Sejajar kita. Nah, ini tantangan tersendiri, seni tersendiri buat saya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini bisa dikatakan progres hampir 70% ya. Sepertinya sinerginya sudah berjalan ya. Dibuktikan dengan teman-teman kerjaan di lapangan ya. Section 1 baik Sinohitru atau CRIC atau Biga yang istilahnya 3 member yang mengerjakan civil work ya,
sudah bisa berkolaborasi bekerja sama dengan baik di bawah arahan HSRCC. Kebetulan saya sendiri juga istilahnya the beauty dari HSRCC dari ini untuk Sobat Woods ya. Iya. Ingat saya bekerja, saya sampaikan bekerja dengan hati. Ya, bekerjalah dengan hati. Pertama, satu, totalitas tanpa batas. Semua pekerjaannya bos saya, Pak Sio, sebagai project directornya, saya ambil alih dengan senang hati. Ya, terdapat istilahnya pengalaman-pengalaman tersendiri yang istilahnya menambah wawasan saya. Baik bekerja rapat-rapat dengan istilah government Indonesia maupun government dengan Cina, dengan BOD-BOD-nya, gimana kita menyampaikan, gimana misi kita masuk, ya, masuk ke mereka tanpa menyinggung perasaan itu. Satu lagi, Sobat Bus dari saya. Belum tahu Mbak Dina? Mungkin tanya Pak Adi gimana? Pencuri hati. Pencuri hati. Ya, pencuri hati. Gimana kita mencuri hati dari pihak partner kita, terutama dari Cina ya. Nah, saya punya prinsip kalau orang itu sudah bisa nyuri hatinya, apapun yang kita minta pasti akan diberikan. Nah, ya. Saya rasa itu. Jadi posisinya mensinergikan adalah apa? Posisinya sama-sama kita menghargai, ya kan, budaya mereka seperti apa, dan dia kita kasih tahu posisinya bahwa budaya kita. Budaya kita yang terjadi di sini, apapun ceritanya, Anda posisinya bekerja di tanah merah putih. Nah, jadi itu ya, makanya untuk Sobat Bus, pelajarin, banyak belajar dari para senior Anda ya. Jangan malu untuk bertanya sama senior ya. Jangan takut dianggap Anda apa? Biasanya dianggap malu atau bodoh ya, enggak tahu gitu ya. Jangan. Jangan ya. Saya aja banyak belajar banget, apalagi kan Sobatus juga pasti banyak kaum milenialnya kan, Pak. Iya. Itu benar. Ya. Totalitas tanpa batas sih. Iya, totalitas tanpa batas kalau saya gitu ya. Kalau ya, dari tantangannya sendiri nih Pak untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini, dengan adanya kolaborasi itu bagaimana? Oke. Memang setiap proyek punya seni tersendiri, karakteristik sendiri, dan tantangan tersendiri. Ya. Nah, waktu kita di luar tantangannya cuaca itu udah merupakan tantangan ya. Budayanya, makanannya lain. Kalau sini tantangannya adalah menyatukan dulu, menyatukan visi tadi. Satu, kalau udah tantangan juga ini proyek kereta cepat adalah kereta cepat Indonesia Cina ya, pertama kali di Asia Tenggara, Asia Tenggara. Ya, sekali lagi saya punya posisi mindset ya, kalau ini, kalau suatu mimpi diceritakan, disampaikan, dan kita usahakan bersama-sama mimpi itu, insya Allah akan jadi mimpi indah. Ya, mimpi nyata. Nyata, indah gitu ya. Kalau Anda tidak sampaikan tidak itu dan Anda sendiri, jangan, nanti jadi mimpi buruk gitu ya. Gitu ya. Nah, maka dari itu, ini adalah kereta cepat pertama kali di Asia Tenggara dan saya yakin banget ya, kita tunjukkan tantangannya kepada terutama kontraktor-kontraktor Cina yang sudah go internasional ya. Ini adalah kontraktor besar ya, Sinohydro, Series itu adalah salah satu atau beberapa kontraktor yang terbaik di dunia lah, jadi gitu ya, kita tunjukkan bahwa Sobat Bus tolong ya dicatat ya, Indonesia pasti bisa. Nah, tantangan satu dari saya ya, semua tantangan kita hadapin bersama ya. Iya. Jangan lupa doa yang di atas ya, apapun upaya kita, apapun usaha kita, tidak luput dari Yang Maha Kuasa, ya, gitu. Nah, kalau misalkan dari semua tantangan, dan yang pasti kan tantangan itu kita selesaikan yang Bapak bilang tadi kan bersama-sama. Yeah. Harapan kedepannya itu bagaimana, Pak? Ah,
ini harapan ke depan iya. Untuk posisi terutama untuk junior-junior saya, adik-adik semuanya, dan juga untuk perusahaan PT Wijakara yang kita sayangin, yang kita banggakan ya posisinya. Harapan saya, buatlah Sobat Bus, buatlah PT Wijaya Karya atasan kita semua bangga dengan apa yang kita kerjakan. Artinya kita harus membuktikan, kita harus membuktikan ya, posisi berikan yang terbaik. Tadi kan udah totalitas ya. Iya, totalitas. Saya yang udah seumur segini ya, saya aja tidak pernah merasa tua ya. Jangan pernah Anda merasa tua, tetaplah muda, aktif dan kreatif ya. Nanti posisinya waktu yang akan membuktikan ya, waktu yang akan membuktikan ya. Harapan saya pengalaman senioritas ini bisa tersampaikan ke posisi junior-junior, adik-adik, sobat-sobat bus ya. Jadi Anda sudah tidak usah melewatin suatu masa-masa yang mungkin yang sudah kita lewatin kelam. Jadi langsung aja Anda sebagai istrinya menerima estafet dari kita ya. Tongkat estafet akan saya berikan ke junior-junior untuk melanjutkan perjuangan cita-cita kita yang lebih tinggi ya, lebih tinggi ya. Ingat satu lagi, dan ini saya baca di bukunya juga ada ya, di atas langit ada langit. Nah ya, itu. Nah, Bapak aja yang bilang terus masa muda, kita yang muda nggak boleh kalah ya Sobat Tus ya, kita harus terus semangat dan kreatif. Nah, kurang lebihnya makasih sudah berbincang-bincang ya, dan memberikan semangat ya dengan Sobat Tus. Kita udah ganggu banget nih Sobat Tus nih di waktu-waktu selaknya Pak Adipri lagi meeting, Zoom meeting loh Sobat Tus. Kalau Sobat Tus sendiri lihat lagi Zoom meeting di laptopnya Pak Adipri. Ya udah kalau gitu Bapak. Enggak apa-apa. Ini ya, posisi bagian dari totalitas kita. Nah, itu ya, dia totalitasnya. Totalitas. Ini benar-benar totalitas. Sampai kapanpun, sesempat apapun ya kan, kita harus menyempatkan ya. Iya. Dan nanti biarin posisinya waktu yang akan membuktikan ya kita ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, pesan saya ke Sobat Bus ya, posisinya adalah berikan yang terbaik, bekerjalah dengan hati. Ya. Gitu dia Sobat Bus, berbincang-bincang aku dengan Pak Adipri, Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bus.